satu dekad berkuasa. Pada bulan Oktober, Mahkamah Perlembagaan yang dipimpin oleh saudara ipar Jokowi mengubah kriteria kelayakan pemilihan membenarkan anak presiden untuk bertanding di beberapa kerusi utama. Keputusan itu menimbulkan ketakutan tentang kembalinya nepotisme yang dicirikan oleh pemerintahan presiden terdahulu Soeharto. Seperti calon lain, jika terpilih, Anies berjanji untuk memakmurkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan, memberi insentif pelaburan tenaga boleh diperbarui dan mengawal inflasi di Indonesia, ekonomi terbesar Asia Tenggara.